Rombongan kirap api obor Asian Games tiba di Makassar, Sulawesi Selatan melalui Pangkalan Udara Hasanuddin Makassar. Api obor Asian Games akan berada di Sulawesi Selatan selama 3 hari dan akan mengunjungi sejumlah tempat wisata. Dengan menggunakan pesawat Hercules, rombongan kirap api obor Asian Games tiba di Galaktika Lanut Hasanuddin Makassar Sabtu pagi. Api obor yang merupakan simbol utama Asian Games ke-18 yang dibuka pada 18 Agustus mendatang, kemudian diserahkan ke Komandan Lanut Hasanuddin Makassar dan selanjutnya diserahkan ke Penjabat Gubernur Sulsel untuk diserahkan kembali ke Duta Asian Games. Sesaat setelah tiba, rombongan lalu bertolak ke Bulukumba dengan jalur darat untuk melakukan kunjungan ke destinasi wisata Kabupaten Pembuat Kapal Pinisi ini. Selama berada di Sulawesi Selatan, kirap api obor akan melalui rute Bulukumba, Jenepoto, Takalar, Goa, dan Kota Makassar.